Han, selamat pagi. Nyonya Mukherjee, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Jadi, kau senang? Apa ibu tidak bisa mendengar nada kesenangan dalam suaraku? Rohan, datanglah ke sana jam 10.45. Aku pasti datang. Jangan khawatir. Baiklah. Tapi, akan lebih baik kalau kau juga bisa datang, Nyonya Mukherjee. Karena kau yang menyiapkan segalanya. Jika kau bisa datang, akan lebih baik. Kenapa, Rohan? Kau takut dengan seorang gadis? Kalau aku bisa berbohong, tidak. Tapi jujur saja, sedikit. Ini pertama kalinya, itu sebabnya. Apa ada yang akan pergi denganmu, Rohan? Iya. Memang siapa lagi? Zafar. Oh, oke. Bagus. Semoga sukses ya. Iya, Nyonya Mukherjee. Terima kasih. Oke, Rohan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hei, ada apa, Parsi? Lepas lagi rantainya. Iya. Sepedamu itu sudah tidak bisa berputar lagi, ya? Benar. Apa yang bisa kita lakukan? Tolong perbaiki. Minta ayahmu untuk membelikan sepeda baru. Paman Rohan, kau kenal ayahku, kan? Dia bahkan belum mengganti lambreta kakek. Apalagi sepeda aku. Ayahmu seorang Parsi. Pegang sepedanya. Iya. Belajar perbaiki, ya? Iya. Aku sudah menunjukkan caranya. Mari kita coba. Sudah beres. Iya, benar. Terima kasih ya, Paman. Kau sama-sama. Yang terbaik. Katakan, bagaimana kau bisa memperbaikinya, Paman? Dengan yakin dan percaya diri. Saat kau memilikinya, kau tidak perlu melihat jalan. Ingat itu ya. Iya. Ayahmu sudah datang. Selamat pagi, Pak Cyrus. Nah, bagaimana kau tahu aku akan datang setiap hari? Hah? Apa ada kode di hidungmu itu? Hah? Kari kambing, Pak Cyrus. Itu kodemu. Sampai jumpa ya, Parsi. Iya. Kari kambing. Apa dia di sini? Sobat, kau itu putih, tapi dia lebih putih darimu. Anak kalian nanti akan seperti orang barat. Halo, hai. Aku Rohan Badnagar. Maaf terlambat. Tidak apa-apa. Ini Supriya, Supriya Sharma. Hai. Dan aku Gita Sanyal. Halo. Akan lebih baik jika Rohan dan Supriya duduk di sini, kau dan aku bisa duduk di sana. Ada satu makanan yang terkenal di sini. Rohan, apa aku pesan satu untuk kalian? Tidak. Kakak ipar, aku akan memesan untukmu. Ayo. Aku tinggal dulu ya. Aku minta maaf. Karena Zafar kadang suka bicara sembarangan. Aku harap kau tidak keberatan. Tidak apa-apa. Begini, setiap Nyonya Mukherjee, dia selalu saja memuji dirimu. Dan tentu saja aku percaya dengan apa yang dikatakannya. Apa dia mengatakan sesuatu tentang aku? Dia sering bicara tentang dirimu. Dia bilang jika aku ingin menikah, aku tidak bisa memikirkan orang lain selain dirimu. Maksudmu? Aku berhutang banyak pada Nyonya Mukherjee. Aku di sini karena dia bersikeras. Aku sebenarnya tidak ingin pernah menikah. Tolong kau tolak lamaran ini. Katakan apa saja padanya. Seperti apa? Ya, seperti kau tidak menyukai diriku. Maksudmu, aku harus mengatakan satu kebohongan? Rohan, aku bekerja. Bisa mencari nafkah. Aku tidak bergantung pada siapapun. Dalam kehidupan nyata, dua negatif tidak bisa menjadi positif. Sebenarnya, ini lucu juga karena aku juga tidak ingin menikah. Lalu? Kenapa? Kita sama. Tekanan dari Nyonya Mukherjee juga. Iya. Tapi, dalam satu pertemuan ini, aku bisa mengetahui
Kau bukan hanya percaya diri, tapi juga sangat mandiri. Dan menurutku itu adalah hal yang luar biasa. Terima kasih. Boleh aku mengatakan, rasa percaya diri dari seseorang adalah kekuatannya. Kau dan aku ini, kita tidak lemah. Tapi kenapa kau ketakutan berjalan denganku? Karena kegelapan tidak bisa menerangi kegelapan, Rohan. Benar. Tetapi punya seseorang bersamamu dalam kegelapan membuat kita akan lebih berani, ya kan? Aku jadi bingung dengan kata-katamu. Kau ingin menikah atau tidak? Aku ingin menikah, tapi tidak sekarang. Aku ingin memberimu waktu, hanya untuk meyakinkan akan dirimu dan akan diriku juga. Akan kita berdua lah. Jadi, bagaimana? Kita lihat nanti saja ya. Kau mau minum teh? Ya, ya. Sepertinya temanku berhasil. Lihat saja cara mereka tersenyum. Selamat. Dewa Ganesha, selamat datang. Dewa Gita, selamat datang. Dewa Gita, selamat datang. Hei, Dewa Ganpati, selamat datang. Dewa Ganpati. Besok kita bertemu lagi? Kapan? Di mana? Kenapa? Kalau ingin merasa yakin, kita harus bertemu setiap hari, kan? Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, aku ada di studio tari. Kau juga bisa menari? Aku hanya bermain piano. Yang menari adalah murid-muridku. Kau bisa membuat orang menari dengan nadamu. Sekarang aku mengerti. Rohan? Sampai jumpa. Sampai jumpa, Su. Ayo. Hei, tampan. Apa hari ini ulang tahunmu? Pakaianmu baru. Kau mau kue dan biskuit? Ya, kirimkan. Hei, aku pernah dengar cinta itu buta. Tapi buta jatuh cinta, itu baru bagiku. Tarian yang bagus. Iya, terima kasih. Sampai ya, nanti. Apa Supriya di sini? Iya, dia di sana. Apa kau... Iya, tentu. Kalian pergilah, aku akan menyusul. Supriya? Iya? Temanmu datang. Hai. Rohan? Terkejut atau shock? Terkejut, tapi senang. Syukurlah. Silakan duduk. Iya. Ada kursi di sana. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Kapan kelas tarinya selesai? Aku rasa ini sesi yang terakhir. Oke. Kopi setelah ini? Iya, tentu. Oke. Ayo kita istirahat 5 menit. Su? Iya? Kau tidak menari? Aku menari. Kau menari dengan baik? Iya, aku rasa cukup baik. Benarkah? Iya. Dan kau? Aku sebenarnya Su? Hmm? Berapa ukuran lantai dansa ini? 40x40. Jadi kotak ya? Oh, ada tingkatannya? 1. Dan kenapa kau bertanya? Karena aku merasa sebaiknya kita mencoba saja. Apa? Ya. Kau memintaku untuk menari bersamamu? Ya, benar. Rohan, apa yang akan dikatakan orang nanti? Kalau kita pikirkan apa yang orang pikirkan, apa yang mereka pikirkan tentang kita?
Rohan, kau... kau mau kemana? Maaf, di mana? Di sana. Aku pikir kau hanya bercanda, Rohan. Eh, Supriya, kau mau kemana? Ini temanku, Rohan. Dia ingin menjelajahi lantai dansa. Oh, keren. Aku mainkan lagunya? Ya, tolong. Terima kasih. Rohan, cukup. Berapa banyak sepatu yang harus aku coba? Satu lagi, Su. Satu lagi. Su, ini sepatunya. Kenapa? Apa yang tepat tentang sepatu ini? Suaranya tepat sekali. Saat kau pakai, aku tahu sedekat apa dirimu denganku. Atau sejauh apa? Kita beli yang ini saja ya. Bagaimana? Iya, aku mohon. Rohan, hari ini lebih ramai ya. Sebentar. Ada apa? Sangat ramai. Su. Itu tidak diperlukan. Aku di sini. Ayo. Su? Iya. Kau lapar? Iya. Mari kita makan. Ke lantai pertama. Permisi? Iya. Eskalatornya di mana ya? Di sana. Saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Beri sambutan meriah pada bintang tamu kita kali ini, Vikram Khanna. Halo. Rohan. Permisi. Rohan. Su, berhenti mendorong. Rohan, kau di mana? Su, tolong berhenti mendorong, Pak. Maaf, permisi. Rohan. Jangan dorong. Cukup sudah. Ada apa? Ya, aku ingin turun. Kau tidak bisa turun sekarang. Su. Rohan. Anjay, cepat. Sini. Su. Awas. Rohan. Losak. Permisi. Pak, apa ada wanita di sini? Dia juga buta seperti aku, Pak. Minta bantuan resepsionis aja. Permisi. Di mana resepsionisnya, Pak? Bintangnya sudah datang. Permisi. Maaf. Permisi. Pak, kita ke sana. Pak, aku minta tolong. Aku mencari resepsionis. Ayo, Jai, cepat, Jai. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Sudah panggung. Ayo. Permisi. Ya, ada apa? Pak, aku tidak bisa menemukan temanku. Dia juga buta sepertiku. Tolong bantu aku, Pak. Maaf, Nona. Tidak ada orang buta lain di sini. Pak, tolong panggilkan security saja. Security, security. Aku akan cari. Sebentar. Namanya ya. Namanya Rohan. Halo, Pak. Baiklah, sekarang Vikram di sini bersama dengan kalian. Oh ya, Vikram, tolong ceritakan film terbaru. Baiklah, setiap kisah cinta memiliki aksi dan emosi, tapi kisah cinta ini memiliki kejutan besar yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Dan kita semua hadir di sini atas nama cinta. Maaf, permisi. Jadi berikan sambutan untuk Kahani Pyarki. Panggungnya. Panggungnya di sebelah sana? Betul, panggungnya di sebelah sana? Permisi? Permisi, apa kau bisa membantuku? Permisi? Aku butuh bantuan. Tunggu dulu semuanya, tunggu. Security? Dari tadi aku mencari temanku. Dia tersesat. Apa kau bisa membantuku? Kau punya mikrofon. Coba sebutkan namanya. Itu pasti akan membantu. Tolong aku. Bawa dia ke atas panggung. Silakan. Terima kasih. Hasratmu sangat besar. Dia temanmu atau pacarmu? Tolong sebutkan saja namanya. Bicaralah sendiri. Pertama kisah cintamu, lalu kisahku. Ini. Ayo, bicaralah. Terima kasih. Su? Di mana kau, Su? Apa kau bisa mendengarku, Su? Maafkan aku, Su. Karena tadi aku melepaskanmu. Aku sekarang di atas panggung, di tengah-tengah mall. Permisi. Ya? Apa kau bisa mengantarku ke panggung? Oh, tentu. Ayo. Su?
Rohan. Su. Kau baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Maafkan aku, Su. Ayo. Ya, ayo. Terima kasih semua. Selamat jalan, sobat. Semoga sukses. Terima kasih. Kau menangis? Tidak. Benarkah? Rohan. Kau bisa melepaskan tanganku. Aku tidak akan kemana-mana. Su. Iya. Aku tidak pernah melihat cahaya. Tapi untuk pertama kalinya, hari ini kurasakan kegelapan sejati. Aku selalu hidup sendirian. Tapi hari ini untuk pertama kali, aku merasakan kesepian. Apa yang kau lakukan? Aku ingin melihatmu dengan menyentuhmu. Aku bisa melihatmu tanpa harus menyentuhmu. Iya? Yeah? Bagaimana? Waktu itu, di restoran. Dan kalau boleh jujur, itu cinta pandangan pertama. Rohan, katakan, kau membuatku takut. Kita pergi kemana? Rumah. Apa? Rumah baru kita. Kita sudah sampai. Ayo, ayo. Huh? Ayo. Ini. Halo. Iya, sayang. Di mana kau? Di mana aku? Rohan. Aku melayang tinggi jauh di atas daratan, di bawah apa langit. Ini? Apa maksudnya? Aku akan menunjukkan kakak ipar rumah barunya. Tapi apa yang bisa dilihat? Itulah yang ingin aku lihat. Hei, Zafar. Ada apa yang kau lakukan? Halo. Kau ini kenapa? Halo? Lihat ke bawah. Apa ini? Tempat lift. Lubangnya lift. 16 langkah lalu ada lubang itu. Ingat baik-baik. Iya. Tempat ini masih dibangun. Hati-hatilah. Astaga. Jika aku jatuh dari sini, aku tidak tahu apakah aku bisa sampai ke surga. Terima kasih, sobat. Kau selalu pakai ini. Tali pelindung. Sempurna untukmu. Ini adalah pintu utama. Hah? Selamat datang. Kakak ipar, ayo. Ini kamar tamumu. Ukurannya sama dengan rumahku. Rohan, kita tidak akan menaruh banyak perabotan di ruang tamu kita, kan? Oke, okay. Huh? Ya. Yeah. Hanya perabotan dasar saja. Dan harus ada ayunan di balkon. Sempurna. Iya kan? Dan banyak lilin. Lilin? Iya, lilin beraroma. Aku suka lilin beraroma. Sungguh? Hmm? Kemari, pasti kau suka ini. Ayo. Apa? Matahari. Kau tunggu di sini, di sore hari. Ya. Matahari tenggelam di sini. Dan angin yang sejuk akan datang. Oh, ha? Iya. Rasakan. Wah. Indah kan? Su. Hmm? Aku rasa dalam kehidupan nyata, dua negatif bisa menjadi positif. Kau ini, kau sudah membalikkan kalimatku. Tapi sebenarnya, Rohan, aku tidak pernah memimpikan hal seperti ini. Aku takut. Tidak, Su. Kau harus bermimpi. Teruslah bermimpi. Impian yang besar, Su. Jangan pernah kau menahan diri. Karena inilah tujuan hidupku. Membuat diriku untuk mampu. Dan untuk bisa memenuhi setiap impianmu. Tahu semua ritual dan tradisimu.
Dia bahkan sudah menghias kamar tidur kalian. Zafar, terima kasih banyak. Ayolah, dengar. Ya. Aku punya hadiah istimewa untukmu. Apa? Pengaman. Maksudku, pengaman. Hah? Jangan di hadapan semua orang. Apa yang kau lakukan? Tidak ada orang di sini. Kau sudah kehilangan akal. Mereka semua sedang makan. Ada-ada saja. Dengarkan aku. Baik itu pemilu atau pernikahan, semua orang ingin hasil di tahun pertama. Tapi jangan buru-buru. Sudah ada banyak anak-anak di lingkungan ini. Jangan buru-buru. Dasar tidak waras. Lama sekali. Ya, tunggu sebentar aku datang. Cepat sedikit. Apa sirinenya sudah berbunyi? Pestanya akan berangkat sekarang. Kau mau kemana? Amit, dia mengadakan pesta. Hei, Wasim. Kau tahu sahabatmu itu. Amit, dia adiknya lagi selator. Dan kita ini hanya tukang daging. Jika kita memotong daging setiap hari, kita bisa makan. Besok kau harus datang ke toko ya. Iya, tentu. Jangan ayah. Buat alasan. Aku akan pergi sekarang. Ayah, kakak pergi kemana? Pergi dengan sahabatnya lagi. Wasim, katakan padaku. Dalam malam pertama, pasangan buta, apakah lampu kamarnya menyala atau tidak? Aku tidak tahu tentang lampu, sobat. Tapi yang pasti, kipasnya akan menyala. Kenapa? Karena di sana sangat panas. Hey, Amit. Bagaimana orang buta? Kenapa? Ya, maksudku tanpa melihat. Hei, mereka itu punya tangan. Lilin, kau ingat? Tidak. Ada lilin? Aku tidak tahu ada lilin. Oh iya, kau pembohong. Su, kau ini sudah melengkapi diriku. Bagaimana aku membiarkan hasratmu tidak terpenuhi? Aku tidak bisa melihat, tapi aku bisa merasakan. Semuanya sangat indah. Iya. Apa yang kau lakukan? Aku geli. Biarkan ini terjadi. Angkat tanganmu, Romeo. Itu siapa? Jangan khawatir, sayang. Tolong. Jangan lakukan itu, Romeo. Itu dosa, dosa. Kalau kau lakukan itu, aku bisa kena serangan jantung, Romeo. Aku kena serangan jantung betulan. Aku kena serangan jantung. Bibi, kendalikan emosimu, Bi. Aku kena serangan jantung. Oh. Mama. Tidak! Ini berakhir! Bagaimana? Fantastis! Oke. Luar biasa. Bagaimana dia bisa melakukan tanpa melihat video? Dan dia harus mengganti suaranya. Kau yakin dia buta? Dia mendengarkan videonya dalam bahasa Inggris, lalu diterjemahkan. Brilian. Halo? Su? Hai. Tebak siapa yang ada di studio hari ini? Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak mengatakannya? Siapa? Bicara padanya, lalu kau tebak. Halo, Bu Supriya. Apa kabar? Siapa ini? Aku Amitabh Bachchan. Temannya Rohan. Apa kabar? Pak Amit, kau... Salam. Sejak Rohan bertemu denganmu, dia selalu saja memuji kecantikanmu, Bu Supriya. Dia tidak pernah memujiku. Semua pria memang seperti itu. Tidak pernah memuji istri sendiri. Ibu Jaya juga mengeluhkan hal sama. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Amit. Dewa memberkati. Semoga pernikahan kalian tetap bahagia sampai nanti. Aku ucapkan selamat dengan berkatku. Rohan, kau dengar itu? Pak Amit sudah memberkati kita. Oh ya, apakah... Amir Khan datang ke studiomu juga? Bukan hanya Amir, semua keluarga Khan akan makan bersama kita, oke? Okay? Tapi dengar, malam ini kita akan makan di luar, oke? Okay? Sampai jumpa. Dah, sampai nanti. Kau tahu, Su? Sekarang aku tahu bagaimana rasanya merasa kepanasan, walau ada di ruangan ber-AC. Kau memberikan tanda ini begitu besar kemarin malam. Sangat besar? Aku ini artis dubbing, ini pertama kalinya aku tidak bisa bicara. Sejak Anup mengatakannya,
aku mengancingkan kausku sampai ke atas. Bisa kau bayangkan? Tapi siapa yang memulainya? Kau. Aku. Tukang bohong. Bohong? Kau tahu, Bibi Dastor menemuiku pagi hari tadi dan mengatakan segalanya. Tidak. Lalu dia mengatakan padaku kisah tanda merah yang dia dapatkan 15 tahun lalu. Bu Dastor, tanda ini? Ya ampun. Aku memakai selendang di leherku sejak pagi. Berikan tanganmu. Tangan kirimu. Aku membeli ini dengan gaji pertamaku. Aku akan memakai keduanya. Yang satu akan mengatakan waktu, yang lainnya akan mengatakan cintamu. Berapa, Pak? 80 rupiah. 80? Iya. Ini 100. Terima kasih. Kau mencoba menipu atau menguji? Ada apa? 80 kan? Iya. Kenapa kembalinya 10, bukan 20? Maaf, aku terburu-buru. Maafkan aku ya. Ini. Ada apa? Tidak apa-apa. Pergilah. Kau tahu, Bu Supriya. Sopir bajai itu mencoba menipuku. Sudah kuduga kau adalah Pak Bacan, seniman Dabi. Jadi kau pura-pura? Sungguh? Kau cerdik juga ya. Aku harus hati-hati. Hei, tentu saja. Sri-Sri. Siapa? Amit? Kaukah itu? Ada apa, Rohan? Aku merasa takut. Ayo. Kau tidak usah takut, Su. Aku kenal dengannya. Jangan main petak umpet, Amit. Sebaiknya kau bicara sekarang. Kau memang luar biasa, Rohan. Bagaimana kau bisa tahu ini aku? Hidungmu itu sangat berbahaya. Menyingkirlah. Hei, buatlah keputusanmu. Kadang-kadang kau memintaku untuk datang. Kadang-kadang kau ingin aku menyingkir. Menyingkirlah. Baiklah, aku akan menyingkir. Pergilah sana. Hei, dengar sobat. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Walaupun setelah berusaha keras, aku bahkan tidak bisa mendapatkan pembantu. Tapi kau langsung menemukan sasaran walau dalam kegelapan. Rohan. Bicaralah yang hormat. Dia istriku. Kau mengerti? Rohan, lepaskan bajuku. Oh, lihat. Apa ini? Basim, lihat. Si tampan ini sepertinya membuat film dewasa kemarin malam. Wah, benarkah? Hei, tampan. Apa kau juga memberikan hal yang sama kepada istrimu? Di mana? Di mana? Tidak, tidak. Hei, jangan-jangan. Jangan katakan. Aku akan mencarinya sendiri. Rohan. Jangan pikir aku lemah. Aku hanya mengatakan hal ini sekali saja. Jangan pernah lupakan ini. Bu Silu, Kamatre, Nyonya Sirke, semuanya. Ada apa, Supriya? Kenapa kau teriak-teriak? Mereka mengganggu kami. Tapi kalian hanya berdua di sana. Mereka tadi di sini? Rohan? Pergi kemana mereka? Mereka sudah pergi. Sudah pergi, Su. Mari kita pulang. Dengar, aku tidak peduli. Iya, iya. Apa yang kau katakan saat memesan flat itu? Begini, Pak. Kau akan menyerahkannya bulan Desember. Iya, iya. Lalu kenapa kau bilang aku akan mendapatkannya tahun depan? Masalah suratnya. Surat apa sekarang? Rajesh. Iya. Pak Rajesh, aku tidak peduli. Berikan flat itu padaku dalam waktu satu bulan atau kembalikan uangku. Mengerti? Aku akan bicara dengan bosku. Baiklah. Aku akan mengurusnya. Jangan khawatir. Ya, terima kasih. Supriya, selamat pagi. Pagi, Bibi. Apa ini? Bibi, lemari es kami rusak. Apa kami bisa menyimpan susu ini di lemari es? Iya, baiklah.
Su? Kau di mana? Aku mencoba menelpon berkali-kali. Kau tahu siapa yang datang ke studio hari ini? Amir Khan. Aku ingin dia bicara denganmu, tapi kau tidak menjawab. Tidak bisa dipercaya. Ini kesempatan luar biasa, tapi kau lewatkan. Jawab aku, Su. Su? Su! Su, kau kenapa, Su? Kau baik-baik saja? Su! Su! Katakan, Su, ada apa sebenarnya? Berdasarkan pernyataan istrimu, kami sudah menangkap Amit dan Wasim. Dalam kasus seperti ini, kami butuh laporan medis Pak Bhatnagar. Dan secepat mungkin, dalam waktu 24 jam. Karena hanya laporan medis itu yang bisa membuat kita menangkap mereka. Atau tolong siapapun itu. Di mana keluarga istrimu? Tidak hanya hanya aku dan... Aku... Tidak ada apapun, Pak. Korban juga tidak bisa melihat mereka. Dan mereka tidak mengatakan apapun saat melakukan aksi mereka. Jadi korban tidak bisa mengenali suaranya. Seluruh kasus ini tergantung pada indera penciuman korban. Apa dia akan mengatakan itu pada persidangan? Dan apa hakim akan menerima kesaksiannya? Karena itu kusuruh melakukan laporan medis. Halo. Ya. Baiklah, oke. Telepon? Biasanya itulah yang terjadi. Lalu kenapa? Telepon selalu berbunyi, kan? Jangan peduli tentang teleponku, lakukan tugasmu. Iya, Pak. Bawa dia ke rumah sakit Masina untuk tes medis. Iya, Pak. Hei, dengar. Inspektur Chaube sudah mengirim mobil untukmu. Aku terlambat datang. Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Inspektur Chaube ingin kau kembali ke kantor polisi. Iya, Pak. Hei, buka! Kau bilang kita akan ke rumah sakit. Di mana kami sekarang? Buka pintunya! Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Jangan menggedor-gedor pintu begitu. Kami akan menahanmu di sini selama 24 jam. Setelah itu kalian bisa pergi. Tapi kenapa? Diam! Jika kau terus berisik saja, nanti istrimu akan... Aku baik-baik saja. Kita sudah sampai di rumah sakit, Pak. Terima kasih, Pak. L-
Laporanmu sudah siap. Dokter memanggilmu. Tuan Batnagar, jangan berharap banyak dari laporan ini. 24 jam sejak penganiayaan terjadi, itu sangat penting dari sudut pandang bukti. Kalian datang setelah 30 jam dan sudah basah kuyup. Semua buktinya sudah tercuci bersih. Apa? Kalian diculik, mengurung kalian dan membuang kalian ke laut? Hah? Ya. Apa ada saksi? Hah? Saksi? Kalian pikir aku ini bodoh? Hah? Aku mengerti yang kalian lakukan. Kalian sangat licik. Hei, Bu. Apa kau benar-benar dianiaya? Atau kau hanya... Kau bicara apa? Apa kau tidak mengerti, Pak? Kau akan dipenjara. Kau akan dipenjara untuk waktu yang lama karena mencoba memfitnah adik legislator. Pencemaran nama baik dan penipuan. Kalian bisa dituntut. Di mana Pak Chobe? Aku mau bicara dengannya. Inspektur sedang bertugas. Apa yang akan kau bicarakan padanya? Hah? Bicaralah padaku. Lihat. Tidak ada bukti akan penganiayaan. Tertulis jelas di sini. Kalian ini hanya penipu. Pertama, kalian melaporkan penganiayaan, lalu menghilang selama 24 jam. Kalian pikir kalian bisa mengarang kisah hanya dalam 24 jam? Hah? Iya kan? Pria macam apa kau ini? Kau ingin mendapatkan uang cepat dengan menggunakan istrimu? Hei, kau ini! Eh! Kalau kau bukan polisi, sudah kupatahkan rahangmu itu! Ini semua omong kosong! Aku tidak percaya laporan ini! Aku akan mengulanginya lagi. Ayo, Aisu, aku tidak ingin pergi lagi, Rohan. Tapi Su, aku tidak ingin pergi. Su, kenapa kau tidak mengerti apa yang mereka lakukan pada kita? Tolong, aku sudah dianiaya dan sejak itu mereka menyakitimu, Rohan. Tolong, Rohan, bawa aku pulang. Aku sangat lelah. Aku merasa jijik di sini. Tolong, Rohan, bawa aku pulang. Baiklah, Su. Ayo baik. Kita pulang saja. Kita pulang. Aku pulang. Mohon. Makan malam sudah siap. Kau makanlah. Aku tidak lapar, Su. Kau saja yang makan. Rohan, kalau kau tidak ingin makan, sebaiknya kau tidur. Aku akan duduk di sini, Su. Sudah. Tidur saja. Rohan, aku bisa mengerti. Sekarang aku tidak sama lagi bagimu. Jika kau tidak ingin bersamaku lagi, aku tidak keberatan. Aku masih punya pekerjaan NGO-ku. Aku akan kembali ke sana. Aku tahu keadaan tidak akan sama bagi kita lagi. Aku akan menganggap semua yang terjadi sebelum kemarin hanyalah mimpi. Makananmu ada di meja, Rohan. Makanlah.
Istrimu sangat berbakat. Dia bisa bertahan tanpa makanan, tanpa air juga. Aku minta maaf. Rohan, aku tidak ingin memaksamu. Tapi kita punya tenggat waktu. Kau sudah mendubbing suara ini sebelumnya. Jadi aku tidak punya pilihan lain. Baiklah. Bagus. Kita ulangi lagi ya. Istrimu sangat berbakat. Dia bisa bertahan tanpa makanan, tanpa air juga. Tapi tidak bisa berhenti bicara. Su? Maafkan aku untuk tingkahku kemarin. Aku diam karena aku tidak tahu harus berbuat apa. Dan kemarin, untuk pertama kalinya, aku merasa lemah. Aku marah pada diri sendiri. Aku sampai lupa untuk menghapus air matamu, Su. Maafkan aku, Su. Tapi sekarang, semua akan baik-baik saja, Su. Kita akan kembali seperti dulu. Itu benar. Kau dan... Su! 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 Apa yang kau lakukan, Su? Rohan, aku akan pergi ke garasi sebentar. Aku sudah menyisakan makanan untukmu. Makanlah, ya. Mendengar suara tembakan. Mereka memiliki lebih banyak semangat daripada darah. Dulu aku juga muda seperti Amit. Lariku cukup cepat dan kekuatanku luar biasa. Aku juga jatuh cinta dengan istri matre dari lingkunganku. Tapi aku tidak berdaya. Aku tidak punya dukungan. Karena ayahku adalah orang miskin. Tapi Amit punya dukungan. Aku. Artinya, yang tidak bisa aku lakukan, Amit bisa lakukan. Aku menguasai polisi. Aku membebaskan Amit. Pak Batnagar, aku turut berduka cita. Kalian adalah pengantin baru. Dia meninggalkanmu di masa bulan madu, kalian berdua. Tapi, kau yang pertama bersama dengan dia. Amit tidak mendapatkan hal yang istimewa. Jangan bicara dengan media massa. Jangan bicara dengan tetanggamu. Semakin kau bicara, semakin itu menjadi fitnah. Bagi Amit, aku akan mengirimnya ke Delhi. Lingkungan ini akan melupakan ini dalam beberapa hari. Kau juga harus melupakan ini.
Hapus semuanya dari ingatanmu. Baiklah. Pak Bhatnagar, aku tidak memahami satu hal tentang istrimu. Jika dia ingin mengakhiri hidupnya, mengapa dia tidak melakukannya saat pertama kali? Mengapa menunggu sampai yang kedua kali? Selamat tinggal. Dan cintamu itu tidak lemah. Kita akan baik-baik saja dalam beberapa hari, dan semuanya akan kembali normal. Akan tetapi, jika yang terjadi hari ini akan terus terjadi, maka kau akan hancur. Dan aku tidak akan bisa melihat itu. Hari ini saat kau bekerja, aku sedang memasak di dapur. Siapa? Parsi! Kakakku menemukan bolanya. Bagus, jangan pikirkan tentang gelasnya, aku akan membersihkannya. Kakak, kakak membuat roti? Mm-hmm. Dengan kentang, kau mau makan? Besok roti dengan kol ya. Baiklah, beres. Terima kasih kakak. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Kami juga ingin memakan roti. Aku akan datang sesuka hatiku. Mari, kita coba sesuatu yang baru hari ini. Aku tahu kau sangat menderita. Dan aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa membiarkanmu terus menderita. Itulah sebabnya aku harus pergi. Tapi sayangnya, aku harus meninggalkanmu sendiri. Rohan. Ini abunya. Ini bukan abu. Ini su. Kau harus mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Ayo, mari kita tebarkan abunya. Tidak, Safar. Aku sudah ucapkan selamat tinggal dengan api. Air harus menunggu, Safar. Ini. Ada apa? Kau ingin berduka di kantor polisi, ha? Aku mau bertemu Inspektur Chobe. Inspektur sedang bertugas. Pasti kau punya nomor ponselnya. Cepat berikan padaku.
Apa yang kupikirkan? Semua orang menunggu dirimu. Kau tahu daerah yang harus inspektur awasi? Ada banyak kasus. Kau bahkan tidak punya kasus. Kau hanya penipu. Hei, kau jangan kembali lagi ke sini. Mengerti? Aku tidak akan kembali. Tapi aku tidak akan pergi sebelum bertemu dengan inspektur. Kau akan melakukan unjuk rasa? Apa kau tidak mengerti juga? Inspektur sedang bertugas. Inspektur Chaube. Inspektur Chaube, aku ingin bicara denganmu. Hei, Inspektur Chaube. Keluar. Aku bilang keluar. Kami sudah muak dengan tingkahmu. Nelore. Pak. Iya, Pak. Bicara. Semuanya terjadi begitu cepat, Pak. Kepergian Su, ditutupnya kasus ini, dan bebasnya mereka. Pak Batnagar, kami harus melepas mereka karena kami tidak punya bukti yang kuat. Dan istrimu mengakhiri hidupnya sendiri. Kita tidak bisa melihatnya, tapi dia ada. Di balik aksi mengakhiri hidup, ada seorang pembunuh. Suku tidak selemah itu, Pak. Dan dia juga mengerti. Ada lebih banyak kegelapan dalam hukummu daripada dunia kami ini. Dia bahkan akan hidup dengan kenyataan ini. Tapi setelah yang kedua kalinya, dia hancur. Kedua kali? Mereka kembali, Pak. Mereka menganiaya Su lagi. Apa? Dia bicara omong kosong, Pak. Kau tidak usah khawatir, Pak Inspektur. Aku tidak akan buat kesalahan yang sama dengan melapor lagi. Lagi pula, aku tidak punya harapan apapun darimu. Begitu juga, Su. Aku datang hanya untuk mengatakan, kalau sistem kalian membantuku sedikit saja, aku tidak perlu melakukan apa-apa. Sekarang aku harus bertindak. Demi suku. Apa maksudmu harus bertindak? Balas dendam? Jawaban, Pak. Aku akan memberikan jawaban. Dan kau tidak akan memerlukan laporan ataupun tes medisnya, Pak. Karena yang akan kau lakukan hanyalah melakukan visum, Pak. Dan kau tetap bebas? Iya, Pak. Seperti mereka. Kejahatan yang sempurna. Apa yang kupikirkan? Kami akan menutup mata? Jangan, Pak. Mata kalian akan terbuka. Tapi kalian tidak akan melihat. Telinga kalian akan terbuka. Tapi tidak akan mendengar. Kalian akan ingin bicara. Tapi kalian tidak bisa bicara. Dan yang lebih penting lagi, Pak. Kalian tahu yang terjadi. Tapi tidak bisa menjelaskan pada siapa-siapa. Apa kau mencoba bermain dengan kami? Memberi kami pilihan ganda, ABCD? Mereka yang memulai permainan ini. Kau tinggal menikmatinya. Aku akan mengakhirinya. Satu hal lagi, Pak. Ayo katakan, katakan segalanya. Dalam permainan ini tidak akan ada kesempatan kedua. Permisi, Pak. Iya, Kak. Kau mau kemana? Aku tidak punya rencana, Kak. Aku akan telepon Wasim. Kau tahu mengapa Nalaude ada di sini? Mm-hmm. Kami sudah membayar dia 400 ribu rupiah untuk menutupi segalanya. Dan berita ini sudah sampai ke markas partai. Dan kau tidak peduli. Kau yang bermain-main dan kakakmu yang harus menanggung akibatnya. Jangan pergi dengan Wasim lagi. Konsentrasi dengan kampanye kita. 2 bulan lagi sebelum pemilihan. Jika aku dengar satu hal bodoh lagi darimu, kau akan pergi ke Pune. Ya, aku mengerti. Aku akan pergi. Apa yang bisa kukatakan, Nalaude? Dia dan aku memiliki darah yang sama.
Dia tidak akan mendengarkan dan tidak akan mengerti. Dia pasti akan menemui Wasim dan berpesta. Hari ini sangat menyenangkan. Seluruh dunia berputar karena wanita cantik. Kenapa dunia mengatakan kalau jatuh cinta itu salah? Lihatlah Wasim. Memangnya kenapa kalau bar sudah tutup? Bar kita 24 jam. Mari kita minum. Ayo, tunggu apa lagi? Hei, berapa banyak yang akan kau minum? Aku akan minum terus. Kita harus berhenti bertemu lagi, teman. Kenapa? Ayahku marah. Ya, kakakku juga sangat marah padaku. Kakak bilang kau yang bermain-main dan kakakmu yang harus menanggung akibatnya. Jangan pergi dengan Wasim lagi. Konsentrasi dengan kampanye kita. Ya ampun, jika aku konsentrasi dengan kampanyenya, siapa yang akan konsentrasi pada minuman ini? Ya, ya. Pergi? Ayo. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Ayo Wasim, ayo. Ya. Hei, hati-hati. Kau minum terlalu banyak. Seluruh dunia berputar karena wanita cantik. Para hadirin, ini bukan kesombongan kami. Tapi semua orang tahu apa yang partai kami lakukan untuk lingkungan ini. Mengakhiri ketidakadilan dan kemajuan untuk semua orang. Inilah tujuan partai kami. Dan itulah yang akan kami lakukan. Puji Maharashtra. Mengakhiri ketidakadilan dan kemajuan untuk semua orang. Puji Maharashtra. Memangnya kenapa jika bar sudah tutup? Ha? Bar kita buka 24 jam. Ayo, kita minum. Ayo. Ayo, kita minum. Ha? Apa yang kau pikirkan? Semua orang menunggu dirimu. Kau tahu daerah yang harus inspektur awasi? Ada banyak kasus. Kau bahkan tidak punya kasus. Kau hanya penipu. Jangan kembali lagi ke sini. Rohan, kenapa kau mendengarkan suara-suara dari orang yang kubenci? Suara-suara ini sudah membungkam cinta kita, Su. Tapi tidak lama lagi, tidak ada yang akan mendengar suara mereka lagi. Halo? Cari solusi untuk Wasim secepat mungkin, Nalaude. Dia selalu menempel kepada Amit seperti magnet. Katakan, Pak. Apa perintahmu? Kalian suka menahan orang untuk sementara di saat hari raya, ya, ya kan? Itu benar, Pak. Apa namanya? Penangkapan pencegahan. Ide bagus, Pak. Pak? Aku, uangku mulai habis, kau, Pak. Kau jangan khawatir. Aku di sini. Temui aku nanti, ya? Baiklah. Ya. Puji Maharashtra. Ya. Puji Maharashtra. Salam, Pak. Apa kesalahanku? Kau tidak melakukan apapun. Dan kau tidak akan melakukan apapun. Hah? Apa? Istirahatlah selama 3 hari. Setelah itu aku lepaskan. Ayo bawa dia. Cepat. Ayo cepat dia. Pak, cepat sekali. Hal menjijikan apa ini, Amit? Ada apa? Siapa itu? Dengarkan aku. Sayangku,
Jangan berpikir lagi. Tidak ada yang akan tahu. Aku tidak memanggilmu secara gratis. Aku akan membayarmu. Katakan, aku bisa pesan kamar hotel. Ayolah, kita akan bersenang-senang. Ayo. Kau akan kuhabisi. Kau akan kuhabisi. Aku tidak peduli kau teman putraku. Kau akan kuhabisi. Besok catatan ini harus ada di setiap rumah. Di setiap rumah. Semua orang harus bicara tentang kakak. Mengerti? Pergilah. Hei! Hei! Paman Sakil! Kenapa paman menamparku? Apa kesalahanku? Apa kesalahanmu? Kau bertanya padaku apa kesalahanmu? Aku akan membuatmu memakan ponselmu sendiri. Apa? Selama sisa hidupmu, kau tidak akan bisa berjalan atau duduk. Tapi, paman, jika aku berani menelpon lagi. Menelpon siapa? Jauhi putriku. Pria tua itu sudah tidak waras. Halo? Aku membuat kesalahan. Aku pikir kau payah. Coba pikirkan. Apa aku pernah bicara seperti ini kepadamu selama ini? Tidak kan? Temui aku sekali saja. Semua salah paham ini akan hilang. Aku tidak ingin bertemu. Hei, Lukna. Kita ini teman sejak kecil. Jangan memutuskan persahabatan kita. Aku ingin bertemu sekali saja dan minta maaf kepadamu. Itu saja. Sekali saja. Baiklah. Di mana kita bertemu? Hei, minta maaf untuk apa? Kenapa kau berbohong kepada Paman Sakil? Kapan aku menelponmu? Kau membuatku ditampar di hadapan umum. Dia teman kuliahku. Bagaimana kalau ayahku tahu? Apa kau tidak bisa menerima satu tamparan demi aku? Maafkan aku ya. Kalau kau tidak percaya, aku akan minta maaf secara langsung. Apa kita bisa bertemu? Jaga mulutmu itu, Selar. Dia putriku. Dan jangan lupa, kami ini tukang daging. Hei, gemuk. Kau tidak perlu teriak. Kau tidak perlu teriak. Putramu, menikmati minumannya dengan uang Amit. Kau tahu itu kan? Sekarang, putrimu sudah mulai mencepak adikku. Selar! Tutup mulutmu. Jangan teriak. Pergilah. Ya, kau pergilah. Pergi ke belakang masjid, kau tahu kan? Dan lihat dengan matamu sendiri nanti. Kau akan mengerti. Kau akan tahu siapa yang memanggil siapa. Pergilah sekarang juga, ayo. Hei, Lukna. Kau bisa minta maaf sekarang. Kau sangat bahagia di telepon tadi. Apa kau lihat? Ayo minta maaflah. Diam. Sudah cukup. Apa? Apa kau sudah tidak waras? Kau tidak akan pernah berubah. Hei, kau bilang apa? Di telepon kau bilang kau ingin minta maaf. Sekarang kau ingin aku yang minta Lukna, maaf. Kenapa kau harus minta maaf? Sepertinya keluarga tukang daging ini sudah kehilangan akal. Hei! Ayah? Bukan keluarga kami, tapi keluargamu yang tidak waras. Dan kakakmu yang paling tidak waras. Hei! Pergi dari sini. Aku akan mengurusmu nanti. Aku akan mengurus anak ini dulu. Hei, paman, paman! Sakil, singkirkan pisau ini. Kau menamparku dan aku tidak mengatakan apa-apa. Kau mempermainkan putriku. Singkirkan pisau itu, Sakil. Singkirkan. Ayah. Beraninya kau membuat laporan. Apa pria itu sudah tiada? Pak Selar, atasanku Inspektur Chaube. Apa maksudmu? Tanganmu yang pertama menyentuh uangku. Lakukan pekerjaanmu. Robek laporan itu. Dan aku akan mencari tahu apa masalah Amit dengan keluarga tukang daging itu. Dan cepat, bawa Wasim kemari. Aku harus melepaskannya? Siapa? Pak Selar, atas perintahmu, aku memenjarakan Wasim selama 3 hari. Kau ini sedang tidak waras ya? Kapan aku memintamu memenjarakan Wasim? Kau ini bagaimana? Apa aku pemilik penjaramu? Tidak, Pak. Ingat, Nalaude.
anjing pun setia kepada orang yang memberikan dia tulang. Jangan gigit tangan yang memberimu makan. Iya, Pak. Pergilah. Dan bawa Wasim kemari. Ayo, keluar. Rohan, sudah cukup. Berapa banyak sepatu yang harus aku coba? Suaranya tepat. Saat kau memakai ini, aku tahu kau sedekat apa dengan... Atau sejauh apa. Aku tidak sempat memakai itu, Rohan. Mereka tidak akan dapat waktu lagi, Su. Tidak perlu, tidak perlu. Duduklah. Ada apa, Wasim? Ada apa antara Amit dan ayahmu? Begini, Kak. Amit bertingkah tidak sopan dengan Lubna. Apa kau sudah tidak waras? Amit kan menganggap adikmu sebagai adiknya. Kau pikir dia akan melakukan itu? Dan ayahmu mencoba menusuk Amit. Caube pun sudah membuat laporan. Sekarang, aku ingin mengatakan, aku sudah mengirim Amit ke Pune, dan aku mohon suruh ayahmu untuk menarik laporannya. Kau ingat, aku mengeluarkanmu dari kasus penganiayaan wanita buta itu. Kau ingat tidak? Aku akan menanggung biaya medis ayahmu. Tarik keluhannya. Kau mengerti? Iya, Kak. Pergilah. Halo? Wasim. Ini Amit. Kau menelpon dari Mumbai. Kenapa nomornya nomor lokal? Kakakmu bilang kau pergi ke Pune. Apakah kau mempermainkan diriku? Wasim, aku tidak pernah menelpon Lubna. Setidaknya temui aku dulu. Aku ingin kita bertemu untuk menjelaskan segalanya. Di mana? Amit. Hei, Wasim. Ayo. Lihat, hari ini aku menyiapkan minuman terbaik untukmu. Skol. Aku harus berdamai dengan sahabatku. Jadi minuman ini pasti cocok. Benar kan? Kau mencelakai ayahku. Kau tidak sopan kepada Lubna. Dan sekarang kau pikir aku akan minum bersama denganmu? Hei, lupakan semua itu. Sudahlah. Apa kau sangat menghormati wanita buta itu? Hei, hei. Lubna adalah adikku. Kau mengerti? Dan kita berdua bersenang-senang dengan wanita buta itu. Dua kali. Kenapa kau bicara tentang wanita buta itu? Siapa dia bagimu? Segalanya. Dia adalah segalanya. Bagaimana kau bisa meniru suara Amit? Hah? Jadi kau yang menelpon aku? Aku buta. Bukan tuli. Aku bisa membuatmu mendengar yang ingin kau dengar.
Sudah, cukup. Lampunya menyala dan kau akan kuhabisi. Iya. Amit Selar. Nalaudi, kau tahu persahabatan dan musuh itu sama dalamnya. Cari tahu di mana Amit Selar sekarang. Iya, Pak. Ini bukan mengakhiri hidup, tapi pembunuhan. Apa kabar, Chobe? Amit ada di Pune kemarin. Apakah kau punya bukti Amit ada di Pune kemarin? Kau bertanya atau kau mencurigai aku? Keduanya. Hentikan ini. Selama kau menjadi polisi, selama itulah aku menjadi politikus. Kau pikir aku akan membiarkan hal sebodoh ini terjadi? Amit seorang berandal, tapi dia tidak bodoh. Kau pikir dia akan melakukan pembunuhan lalu meninggalkan sapu tangannya di tempat kejadian? Saat ini keadaan dan bukti memberatkan adikmu, Selar. Dan jika penyelidikanku berujung pada adikmu, aku tidak akan mundur. Apa aku memintamu mundur? Ingatlah, aku pasti akan mendukung adikku, pada Frau Selar. Pergilah. Atas nama Tuhan yang Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih, kalian semua tolong berdoa untuk jiwa almarhum. Siapa? Kau menangis? Suatu hari kau juga akan menangis, Pak. Saat kau memotong bawang di rumah. Silakan masuk, Pak Inspektur. Kau suka sayuran kalhopur? Apa yang kau lakukan? Aku wira swasta, Pak. Aku tahu sedikit tentang suara dan mencari nafkah dengan hal itu. Di mana kau kemarin malam? Di rumah, Pak. Suara membuat orang tetap bangun dan kesunyian membuat orang tidak bisa tidur. Tapi aku tetap berusaha, Pak. Apa ada saksi yang bisa memastikan kau ada di rumah kemarin? Pertanyaan macam apa ini, Pak? Apa ada orang yang bisa bersaksi saat sedang tidur, Pak? Tapi kenapa Bapak menanyakan semua ini? Karena Wasim dihabisi kemarin malam. Oh, jadi Bapak pikir aku pelakunya? Pada awalnya tidak. Tapi melihatmu di pemakaman Wasim hari ini membuatku curiga. Lalu aku ingat tantanganmu. Kau sudah lupa? Pak, aku bicara begitu karena marah. Kenapa aku harus menghabisi Wasim, Pak? Apa alasannya? Dia yang menganiaya istrimu. Tapi kau tidak membuktikan itu, kan, Pak? Lalu kenapa istrimu mengakhiri hidupmu? Bapak sedang menyelidiki apa di sini? Pembunuhan Wasim atau istriku yang mengakhiri hidupnya? Mata dibalas mata akan membuat seluruh dunia menjadi buta. Oh, dunia yang sempurna, Pak. Kalau semua orang buta, tidak ada yang akan membutuhkan polisi. Apa Bapak pernah menangkap pria buta dalam kasus penganiayaan atau pembunuhan? Dunia yang sempurna, Pak. Semua orang buta. Dengan meninggalkan sapu tangan Amit di tubuh Wasim, kau mencoba mengalihkan perhatian polisi. Tapi kami tidak semudah itu ditipu.
Aku tahu Amit akan hangus, Pak. Makananku maksudnya. Tolong lepaskan aku. Nanti hangus. Terima kasih. Tidak benar rasanya mengancam pria buta. Tapi kalau perlu, aku tidak akan menahan diriku. Lain kali kita bertemu, bukan di dapurmu, tapi di ruang interogasi kami. Camkan itu. Hanya kalau kau bisa menemukan bukti terhadapku, Pak. Bapak memanggilku? Kau sudah dapatkan catatan telepon Amit dan Wasim? Besok akan datang, Pak. Sudah mendapat pernyataan Sakil? Iya, Pak. Dia sangat marah pada Amit. Dia bilang akan membalaskan kematian putranya sebelum lumpur dalam makam putranya mengering. Amit akan menghadapi masalah, Pak. Baiklah. Terima kasih, Pak. Halo? Halo. Ini Nalode. Ya, ada apa? Kau di Pune, kan? Ya, di mana lagi? Mereka menemukan sapu tanganmu di tubuh Wasim. Apa? Kalian semua sudah tidak waras? Aku tidak menghabisi Wasim. Aku tahu. Aku tahu siapa yang menghabisinya. Berikutnya adalah giliranmu. Katakan siapa dia. Dia yang akan kuhabisi. Tidak lewat telepon. Temui aku. Kau tahu di mana? Kita harus bertemu, kan? Hanya jika kau memberitahu aku. Di gudang mana? Kau mengurung orang-orang buta itu. Di mana? Kenapa? Ya, di sana. Dengar. Aku tidak ingin ada orang lain di sana. Sangat penting kita bertemu berdua saja. Baiklah. Baik-baik saja. Pria buta, kau? Tapi, suara Nalaude, bagaimana kau bisa meniru suaranya? Rohan, kau memang seniman luar biasa. Apa rencanamu? Pria buta, aku bukanlah Wasim. Aku tidak akan tiada semudah itu. Kau ingin balas dendam? Kau akan balas dendam? Apa kau punya rencana? Apa rencanamu selanjutnya? Kau ingin balas dendam, bukan? Mari kita main. Ini. Ayo ambil itu. Kau memukul sekali. Aku memukul sekali. Pukul aku. Pukul. Pukul. Giliranku. Berikan. Berikan padaku. Aku harus akui. Kau buta, tapi kau berani.
Pria tampan, kau sudah tiada? Ternyata istrimu lebih kuat darimu. Aku harus berusaha keras untuk bisa mengendalikan dia. Apalagi di saat kedua. Ini. Aku memberimu kesempatan terakhir. Ambil. Ayo. Terus pakai sepatu, mungkin kau bisa selamat. Orang yang sudah tiada pun bisa mencium kaos kakimu. Coba sekarang katakan, apa kau punya rencana B? Kau benar, aku ingin balas dendam. Hei, kau tidak menghabisi Supriya. Tidak. Aku juga tidak akan menghabisimu. Kau tahu siapa yang akan melakukan? Tidak. Kau tidak tahu? Akan kukatakan. Ada apa? Kakak ini Amit. Dia mengikatku di gudang mat, Kak. Tolong selamatkan aku. Aku akan katakan segalanya. Aku akan datang, Amit. Aku akan datang. Tolonglah kakak, tolong. Aku seorang seniman. Aku juga setuju. Hah? Aku memang hebat. Rohan. Sangat hebat. Rohan, lepaskan aku. Rohan. Rohan, apa yang kau lakukan? Jangan lakukan ini, Rohan. Aku sudah minta maaf, Rohan. Lepaskan aku, Rohan. Rohan, apa yang kau lakukan? Di mana jasadnya? Terbakar habis, Pak. Dia tidak membakar dirinya sendiri. Dia dibakar.
Sakil membakarnya. Sakil masih ada di ruang IC. Hei, cari tahu siapa yang melakukan ini, atau seluruh kota ini akan terbakar. Sama seperti adikku. Jalan. Pak, aku yakin pria buta itu yang melakukannya. Sebaiknya kita menangkapnya, Pak. Ada apa denganmu? Kita tidak punya bukti apapun. Dan dia juga buta. Semua media massa pasti akan menekan kita. Kau sudah melakukan apa yang kau janjikan. Cukup. Kembalilah bekerja. Kembalilah pada kehidupanmu. Tidak, Su. Masih ada yang harus kulakukan. Ini belum berakhir, Su. Hei, Paman Rohan, kau bicara dengan siapa? Bagaimana kau bisa terluka? Ini bukan masalah. Eh, tapi kau membolos lagi ya? Ada pertandingan sepak bola antara kampung kita dan kampung Navjivan. Aku akan pergi berlatih. Eh, Parsi, kau tidak akan pernah berubah. Kenapa kau kemari? Bicaralah pada kepala sekolah, atau aku akan dimarahi. Suatu hari nanti ayahmu akan tahu. Lalu, kau dan aku? Tidak akan terjadi apa-apa. Tolong, demi kampung kita, Paman. Baiklah, tapi ini yang terakhir ya? Iya. Parsi, Parsi Dastur. Ayahnya Parsi Dastur. Halo, selamat pagi, pendeta. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Ini Cyrus, ayahnya Parsi. Maaf, Pak, tapi Parsi sakit lagi. Kami sudah melarangnya. Tapi dia terus makan gorengan, Pak. Tidak mau dilarang. Kau harus lebih tegas. Mulai sekarang, dia tidak akan makan gorengan lagi. Dan kami tidak akan membiarkan dia melewati sekolah, Pak. Tolong pastikan itu. Ujian sudah dekat. Iya, pendeta. Tolong jaga dia. Iya, pendeta. Jangan khawatir. Tenang saja. Baiklah. Tuhan memberkati. Jadi rahasianya adalah suaramu. Aku terus berpikir kenapa Wasim pergi ke tempat itu untuk bertemu dengan Amit. Itu tempat mereka minum. Tapi Amit ada di Pune. Kenapa dia harus datang ke Mumbai saat dia aman di Pune? Siapa yang menelponnya? Dan kenapa dia setuju? Suara siapa yang kau tiru untuk memanggilnya? Kau sangat berbakat, Rohan. Ingat, kau bilang tidak ada kesempatan kedua dalam permainan ini. Tapi kau telah memberiku kesempatan kedua. 24 jam lagi. Dan kasus ini akan ditutup. Terima kasih, Pak. Untuk apa? Untuk 24 jam. Nalode, periksa catatan telepon Rohan Batnagar. Ini penting sekali. Siapa? Kirim catatan telepon Amit dan Wasim ke mejaku juga. Aku akan periksa sendiri. Berapa banyak polisi di sana? 4, Pak. Bawa mereka semua ke kampung Guru Kripa. Baik, Pak. Kita harus mengawasi seseorang. Iya, Pak. Iya, sekarang. Aku beri waktu 24 jam. Tapi kami tidak akan berhenti mengawasimu. Inspektur Jobe, bisa kau jawab satu pertanyaanku? Dengan jujur. Kalau berada di posisiku, apa yang kau lakukan pada Wasim dan Amit? Aku tidak buru-buru mendengar jawabanmu, Pak. Tapi pada saat kau bisa menjawab pertanyaanku itu dengan jujur, aku tidak akan berbohong lagi padamu. Hei, penggemar WhatsApp. Iya, Pak. Apa yang kalian lakukan? Tetap waspada. Matikan ponsel kalian, terus awasi dia. Baik, Pak. Kalian ini ada-ada saja. Jam 10.20 pagi.
Ah, Salmarkam. Aku mengirim 4 nomor telepon darat padamu. Berikan alamatnya, ini sangat penting. Jam 9 malam. Salmarkam. Iya, Pak. Aku sudah memberikan 4 nomor telepon. Ya. Kau hanya mengirim alamat untuk satu orang. Di mana yang lain? Semuanya memiliki alamat yang sama, Pak. Apa? Iya, aku sudah memberikannya 2 kali. Semuanya punya alamat yang sama? Iya, Pak. Itu sebabnya aku mengirim satu alamat saja. Baiklah. Hei, tunggu dulu sebentar. Mau kemana kalian malam-malam? Pak, ini Mumbai, ini belum malam. Jika aku ingin pergi, apa aku butuh izinmu? Hei, jangan sok pintar. Kau temannya Batnagar, bukan? Iya, apa itu juga masalah, Pak? Yang mana, Rohan? Pak, ini keluargaku. Tapi aku akan tunjukkan wajahnya, karena kau salah sangka. Ayo, kemari, Pak. Ayo. Silakan dilihat. Pak Fit, Bapak sudah puas? Kami bisa pergi? Ya, pergilah. Ini jam berapa ini dibuka? Jam 7 pagi, Pak. Halo, Pak. Halo, De. Semuanya baik-baik saja, kan? Iya, Pak. Tetap waspada. Kasus ini akan selesai besok pagi. Iya, Pak. Pak, Pak Chaube datang. Aku ingin menawarkan minuman kepadamu. Tapi kau tidak akan minum denganku. Hari ini aku akan minum. Mengapa? Kau merasa kasihan kepadaku? Bukan karena itu, Selar. Kau tidak mengerti. Tapi aku selalu membantumu. Setelah penganiayaan itu, saat kau menelponku, aku menyerahkan mereka berdua pada Nalaude. Aku tahu dia akan menyerahkan mereka padamu. Dalam kasus Wasim, aku bisa menangkap adikmu di Pune. Tapi aku tidak melakukannya. Mengapa? Karena aku hanya akan menunjukkan segalanya saat aku memiliki semua yang aku butuhkan. Karena kami sudah menemukan orang yang membakar adikmu. Siapa namanya? Berapa yang kau berikan? Kau bisa mengambil sebanyak yang kau inginkan. Siapa dia? Aku akan menyerahkannya langsung padamu besok pagi. Bukan besok pagi! Sekarang juga! Kalau aku mengatakannya sekarang, kau tidak akan percaya. Aku akan membawanya besok dengan saksi dan bukti. Dengan begitu, aku akan dapatkan promosi dari pemerintah dan uang darimu. Bersulang. Akan kulenyapkan mereka berdua. Amit dan Wasim. Kau ingat kau menanyakan ini padaku, kan? Bagaimana kau melenyapkannya? Wasim? Amit maksudmu? Bukan. Selar. Bagaimana kau bisa keluar dari rumahmu? Zafar. Iya, Rohan. Dengar. Aku butuh bantuanmu, Parsi. Dan satu lagi, Sakaram. Sakaram? Siapa dia? Yang suka mengasapi lingkungan kita. Kalian mau kemana malam-malam?
Ya. Kakak, ini aku, Kak. Amit. Amit? Kakak, kita membuat kesalahan besar. Aku sudah mendapatkan hukumanku. Tapi sekarang, kakak juga akan dihukum. Omong kosong apa ini? Ini bukan omong kosong, Kak. Ini kebenaran. Siapa ini? Aku yang memanggil adikmu ke gudang itu. Jika kau punya nyali, katakan siapa kau. Rohan. Rohan Bhatnagar. Tunggu di sana. Aku akan datang ke rumahmu dan menghabisimu. Tidak ada gunanya, polisi ada di mana-mana. Katakan di mana kau sekarang! Kau akan datang. Kau tidak takut? Aku tunggu. Shalar, kau tahu kenapa aku panggil kemari? Ini akan menjadi rumah bagi ku dan Su. Tapi ternyata kalian menghancurkan semuanya. Hei, Bhatnagar! Sudah cukup. Jika kau ingin sembunyi, mengapa kau memanggilku kemari? Keluar! Pak. Anna, tangkap dia. Sekarang apa? Kau sudah memainkan kartumu. Aku punya rencana B untukmu. Adikmu juga menanyakan hal yang sama. Waktu itu aku tidak punya. Sekarang aku punya. Ayo. Jatuhkan. Ini sudah berakhir. Dengan satu tekanan pelatuk ini, maka kisahmu akan segera berakhir. Tapi tidak semudah itu. Kau menghabisi Amitku dengan cara seperti itu, sehingga aku tidak bisa melakukan ritual terakhir untuknya. Sekarang akan kubuat kau menderita.
Sendiri. Kita berdua akan jatuh. Kita akan jatuh. Tapi hanya satu yang tiada. Semua mengakhiri hidupnya. Tapi sebenarnya itu pelenyapan. Ini terlihat seperti mengakhiri hidup. Jadi Amit menghabisi Wasim dan Selar menghabisi Amit. Karena menyesal telah menghabisi adiknya, Selar mengakhiri hidupnya. Bagus. Kau sangat cerdik, Rohan Bhatnagar. Tapi setiap penjahat meninggalkan jejak pada saat melakukan kejahatan. Kau meninggalkan seorang saksi. Satu jam lagi. Jangan bergerak dari sana. Kau ingat pilihan keempat, Pak? Maksudmu? Kau akan mengetahuinya. Tapi tidak bisa menjelaskan pada siapa-siapa. Apa pria ini menelpon dari sini? Menggunakan suara yang berbeda-beda. Iya, Pak. Jika aku bisa melihat, aku pasti akan mengatakannya. Dunia yang sempurna. Semua orang buta. Setelah sekian lama aku melihat kedamaian di wajahmu. Tidak masalah jika aku tidak ada di dunia ini. Aku akan selalu bersama denganmu, Rohan. Teruslah berjalan.